Halo teman-teman, kali ini kita ke kontes Jepang dalam lingkup regional. Kontes ini diadakan di Mall Cinere Bellevue pada tanggal 16 hingga 17 April 2021. Sekitar sebulan lalu dari video ini diluncurkan ya, kayaknya ya. Karena ini di Cinere, tentunya gue wajib dokumentasi, karena gue warga Cinere juga teman-teman. Kontes ini diadakan menggunakan standar penjurian nasional. Jadi, kriterianya sedikit berbeda dengan IBC yang ada di video-video gua sebelumnya. Nanti kalian perhatikan aja ikan-ikan yang juara di sini dan bandingkan dengan video-video gua sebelumnya. Walaupun gak ada penjelasannya secara detail, gua harap teman-teman bisa dapat dikit-dikit kriteria dari standar nasional. Kontes-kontes regional atau skala Latber sebenarnya itu enak banget diikuti oleh kita yang masih pemula dalam kontes. Bukan karena skala lawannya ya, serem-serem juga sebenarnya pesertanya. Akan tetapi, karena kontesnya ini masih satu lingkungan dengan kita jadi masih bisa ketemu dengan orang-orang yang satu frekuensi dengan kita, baik itu gaya bicaranya maupun pola perilakunya. Jadi ya, lingkungan-lingkungan kita juga lah istilahnya. Hal ini membuka peluang bagi teman-teman untuk lebih nyaman bertanya ataupun minta masukan dari peserta kontes lainnya. Kalau kontes yang udah nasional kan rada-rada ribet ya. Dan kontes-kontes seperti ini sebenarnya lebih bertumpu pada ajang untuk kenalan sesama hobiis yang di satu daerah. Ini kalau yang gue dapat ya dari kemarin gue ikut dokumentasiin, banyak gue ketemu teman-teman baru yang ada di satu daerah itu. Nah, karena hal-hal di atas, teman-teman jangan takut lagi untuk ikut-ikut kontes kelas-kelas regional ini. Terlebih kontes itu susah banget dipahami kalau kita cuma baca-baca doang atau nanya-nanya doang. Nah, kalau teman-teman ikut dan lihat langsung tuh, itu belajarnya lebih cepat. Terutama kalau kalian kalah, itu langsung tahu tuh di mana kekurangan-kekurangan ikan kita. Karena kan kita lihat langsung ikan kita yang kalah sama ikan kita yang menang. Jadi proses belajarnya juga cepat banget. Lalu yang paling sering gue lihat nih, calon peserta itu nggak ngerti ikannya masuk untuk kelas apa. Jangan takut teman-teman, karena kalian di sini ketika pendaftaran, kalian tuh bisa minta dipandu oleh panitia untuk masukin ikan kalian ke kelas apa. Di situ kan kalian bisa dapet ilmu lagi tuh. Jadi jangan takut lagi ya. Gak usah panjang-panjang ya teman-teman. Berikut juara-juara satu ikan di kontes ini, beserta grand championnya dan best of show-nya.